Di dalam relung ujung hati itu ada namanya johirul batin. Johirnya batin kita namanya adalah asir rahasia. Mun pian kawa hari-hari pian merasa diawasi Allah, berarti pian sudah berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qudratun iradatun syam'un bashar hayatul ilmu kalamus tamar. Hari ini kita menyambung pengajian kita beberapa waktu yang lewat tentang sifat 20 atau disebut dengan akidatul awam, akidah bagi orang-orang awam, dengan syarah Nuruz Zalam di Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Asyam'u wal basyaru sifatani. Dua sifat yang ada pada diri Allah adalah asyam'u wal basyar. Maha mendengar lagi maha melihat. Dulu saya berpikir waktu masih kecil di rumah saya itu ada tulisan Arab Melayu sifat 20 karangan Syekh Al-Habib Usman Al-Bantani, sifat 20. Bagus bahasa Arab Melayu. Tapi saya tidak begitu banyak mengerti. Dengan ayah saya karena kesibukan orang tua saya tidak sempat mempelajari itu. Kemudian saya berguru kepada Kiai Haji Aini Jamjam, minta bacakan kitab Aqidatul Awam yang sekarang ini. Baca, pelajari, saya banyak tidak mengerti, bahkan sarah juga tidak mengerti. Saya minta lagi, minta bacakan kitab Kifayatul Awam, bacakan juga oleh Syekh Bajuri. Bagian-bagian tertentu tidak mengerti, kata beliau, nanti kamu mengerti saja sejak pertumbuhan hidup kamu nanti. Betul saja, perjalanan, jalan, barulah mengerti betapa pentingnya ilmu tauhid itu. Sama seperti ini, asyam'u wal basar. Allah maha mendengar lagi maha melihat, seolah-olah begitu aja. Tapi ketika kita hidup dalam aplikasi kita luar biasa. Ternyata inilah yang dimaksud dalam kajian, misalnya dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu perbendaharaan agama kita, namanya muraqabah wal muhasabah. Penting sekali muraqabah. Jadi posisinya bukan hanya posisi Allah, kita itu mengetahui bahwa Allah itu maha mendengar lagi maha melihat, tetapi kita harusnya dalam aplikasi memahami tauhid itu, kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Nah, inilah yang dulu kita tidak mengerti. Ketika perjalanan hidup baru sadar betapa sangat pentingnya ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid ini mudah dihafal oleh anak-anak. Tapi kan masalahnya anak-anak hanya cuma menghafal, tidak dalam aplikasi. Ketika kita sudah mulai dewasa, tua, barulah kita sabar, sadar betapa pentingnya ini kita tanamkan kepada anak-anak kita, andaikan dari awal. Apa? Misalnya Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Andaikan dari anak kecil kita memahami itu,
Nah, anak Allah itu Maha melihat apa yang kamu perbuat. Maka si anak tidak akan pernah berdusta dengan orang tuanya. Si anak tidak akan pernah berbuat sesuatu di belakang orang tuanya. Karena dia merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Syekh As-Sajili ditanya oleh orang, "Wahai Tuan Syekh, aku lihat engkau beribadah seperti kami juga. Apa lebihnya engkau daripada kami? Kami tidak lihat. Karena siang malam kami ikuti engkau. Tapi ibadah engkau sama seperti kami. Kalau engkau pun sholat tahajud, kami juga sholat tahajud. Jadi kami melihat. Tapi kenapa engkau dilebihkan orang daripada yang lainnya?" Lalu kata Syekh As-Sajili, "Yang aku dilebihkan oleh orang lain atau oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupku itu adalah karena aku beramal amalan yang banyak tidak terlihat oleh manusia." Jadi amalan yang tidak terlihat oleh manusia itu yang lebih banyak menumpuk dalam hidupku ketimbang yang terlihat. Yang terlihat apa? Salat 5 waktu. Yang terlihat apa? Salat sunat. Itu yang terlihat. Mungkin bersedekah terlihat. Tapi ada amal yang orang lain tidak dilihat, tapi aku sibuk dengannya. Di mana? Ketika aku musyahadah, bermusyahadah, bahwa aku sadari diriku ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah As-Sama wal Basar. Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi perilaku itu beliau tuntun di batin beliau, musyahadah, bahwa beliau diawasi oleh Allah. Beliau diawasi oleh Allah. Jadi setiap berbuat apakah dibenarkan oleh Allah atau tidak? Apakah ini sesuai kehendak Allah atau tidak? Sesuai dengan syariat Allah atau tidak? Sesuai dengan keinginan Allah atau apa? Atau tidak? Subhanallah. Inilah As-Sama wal Basar. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab beliau Futuhul Ghaib, Syekh Abdul Qadir Jilani itu ada 3 buah kitab yang cemerlang, yang sering dibaca orang di Indonesia, di ulama-ulama itu ada kitab 3 buah. Satu kitab Sirrul Asrar, rahasia dari rahasia. Kedua adalah kitab Futuhul Ghaib. Artinya pembuka kegaiban dengan ilahi. Yang ketiga adalah kitab Fathur Rabbani, pembuka ketuhanan. Mudah-mudahan sempat saya membacakan kitab itu ya. Karena itu termasuk bagian daripada aplikasi ilmu tauhid sifat 20. Jadi aplikasi dalam hidup kita sehari-hari. Nah, sayangnya kitab ini memang jarang dibacakan. Kenapa? Memang bahasanya agak sulit. Terlalu padat begitu. Padat sama dengan kitab fikih itu, kitab al-um. Kenapa orang guru-guru agama tidak membacakan kitab al-um katanya, gitu kan? Karena kitab al-um itu padat sekali isinya. Karena padat, satu kalimat harus dijelaskan panjang lebar. Harus dijelaskan panjang lebar dulu untuk memahami maksud beliau. Sehingga akhirnya orang membacakan kitab fikih itu misalnya Fathul Mu'in, ya kan? Misalnya Fathul Qarib dibacakan orang, itu ringkas, mudah dipahami. Sama Aqidatul Awam ini ketika dijelaskan isinya sangat lebar sekali sebenarnya. Cuma kadang-kadang dipercepat penjelasannya sehingga ya harapannya adalah terpenuhi kurikulum, istilahnya silabus kalau di pesantren atau di perguruan tinggi Islam itu terpenuhilah yang penting apa? Kurikulum selesai, ya kan? Padahal kurikulum dan silabus itu sebenarnya sesuatu untuk menunjukkan waktu. Sementara pemahaman manusia itu tidak harus terikat dengan waktu seperti kita-kita pada umumnya ini. Jadi yang penting kita paham. Mungkin kita tidak hafal yang ulun sampaikan, tapi yang penting kita paham. Paham ini dapat kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Kita tentu ingin seperti Syekh As-Sajili tadi. Kita tentu ingin seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, di mana mereka bisa melakukan ibadah tanpa dilihat oleh manusia, bahkan oleh malaikat. Tapi nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan ada cerita tidurnya Syekh Abdul Qadir Jilani, itu kan? Tidurnya Syekh Abdul Qadir Jilani justru beribadah, tapi ibadahnya kita orang awam justru dinilai sangat rendah sekali ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada apa? Karena mereka memahami
ketuhanan futuhul gaibnya terbuka melewati apa? Namanya adalah ilmu tauhid seperti ini. Nah, seperti asyam'u wal basar, bagi Allah sifatani, dua sifat, yajidul inkisyafi bihima, yang dia itu menambahkan kepada kita pembukaan-pembukaan rahasia diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nanti di kaunuhunya, sifat ini kan sifat ma'ani, ada ma'aniyahnya sama basarnya, itu sami'un basirun, itu aktif memberikan pengetahuan kepada kita. Jadi kita kepada kita ini, manusia ini secara ajali diberikan Tuhan kemampuan tambahan terus setiap hari ilmu, tapi kita kada sadar. Kenapa kata tidak sadar? Dalam istilah Imam Al-Ghazali atau Syekh Abdul Qadir Jilani, mirror kita atau kita masih tertutup cahaya kita ini, hati kita ini, dengan sesuatu kotoran-kotoran yang disebut dengan dosa, kesalahpahaman. Kita sangka sembahyang kita banyak rakaat itu sudah luar biasa, yang kita kejar pahala kan. Orang-orang yang di tingkat maqam tauhid yang tertinggi, muntahi, tingkatan muntahi, itu mereka tidak lagi mengejar angka. Jadi angka, mereka mengejar sesuatu yang tanpa huruf dan tanpa suara. Gimana maksudnya? Adalah mengejar langsung balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang balasan itu dalam makna di dalam ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid itu sempurna sifat Allah. Yang ulun jelaskan dulu minggu dulu, tidak ada satu ilmu pun dari setelah Nabi sampai sekarang, sebut ada kitab sifat 20 ini 300 tahun setelah wafat Nabi, ditulis oleh Syekh Abu Hasan Al-Asari, kemudian dikembangkan oleh ulama, sampai sekarang tidak ada ilmu yang menyerupai ilmu ini. Majap apa jadi majap Syiah, tidak punya dia. Majap Syiah tidak punya sifat 20. Apalagi Wahabi, Salafi itu tidak punya sama sekali. Mereka asal-asal aja memahami Allah, begitu ada ayat Al-Qur'an langsung dipahami. Begitu. Akhirnya mereka tidak sempurna, tidak sistematis. Kalau sistematis itu kan enak. Kayak kendaraan sepeda motor Anda pian-pian baisi. Ustadz Saiful juga bisi kendaraan kelala. Ustadz Mikdan mungkin bisi kendaraan lah. Sempurna sudah. Begitu di apa? Di picik apa tuh namanya nih? Starter. Langsung hidup, jalan. Itu sistem. Sempurna itu. Seperti itulah ilmu tauhid. Sempurna sudah. Tinggal kita memahami kendaraan itu apa saja lagi bagian-bagiannya, mana ban, mana pengapian, mana bagian apa dan sebagainya. Nah, ini alal inkisyafi bil ilmi, maka terbukanya inkisyaf itu, terbukanya tirai memahami tentang Allah sama dan basar itu juga, dan pada diri zat Allah itu, karena bil ilmi, karena ilmu. Qala Allahu ta'ala wa huwas sami'ul basir, karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan itu terus-menerus ada pada diri kita. Kalau kita membayangkan ada CCTV. CCTV. Maksudnya ada CCTV, kita dah ada tahu kita. Dilihat terus aktivitas kita. Luar biasa. Dan manajemen itu ada hanya pada diri malaikat, kalau Allah lebih lagi. Jadi kalau malaikat itu di dalam Al-Qur'an, kiraman katibin, mana kan pian dengar, kiraman katibin, malaikat yang mulia itu selalu mencatat kehidupan manusia. Itu bagaikan CCTV, bahkan lebih daripada itu. Tapi malaikat itu kekurangannya ada. Dia pada kalbun, dia hanya mendengar, tidak bisa melihat. Beda kan? Iblis, setan tidak bisa melihat kalbun kita, tapi dia masih mendengar di hati kita. Misal pian hendak mengkosot hati, hendak ke pasar, karena sebelum ke pasar aku singgah ke masjid, mendengarnya ke masjid nih. Nah, disitulahnya mulai mengganggu. Ha, kita halangi jar, kita halangi apa nih, nya ke masjid. Nah, kayak itu. Tapi kalau pian ke pasar aja tuh kada tahu mbak tuh, singgah pian ke masjid mbak itu kada tahunya itu. Makanya rajin ringan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung pian ke masjid ringan mana hati. Tapi bila pian boleh lambat semenit ya, terpikir dah di hati pian hendak ke masjid, aku nih nah, mulai di situ berat terjadi, iyalah,
berat hati ngeneng kepek-kepek ah. Anu ikam anu lalu ingat aja nang macam-macam. Ikam duit ikam mana wadah si anu kan di telepon ke dulu si anu macam-macam. Iyalah. Itu kalbun ada kita mendengar ada satu. Nah, amal-amal yang kita ucap di dalam ucapan kolbun itu didengar oleh setan. Misal pian subhanallah pian makin nyebut suara lah manusia gitu melihat. Sekarang di hati kita subhanallah ajar kita di hati kita la ilaha illallah. Mendengarnya setan nih berzikir taros orang nenek nang kayak apa caranya aku simpangkan dari inya mengingat Allah. Tapi pada sir pian inya kada tahu, iblis kada tahu, malaikat kada tahu. Sir itu di mana? Sir itu rahasia dalam kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini terpaksa ya melihat pina tuha-tuha juga sudah di sini ya lah. Jadi kada apa-apa kita masuk ke lebih dalam daripada sekedar ucapan tek lah, kada apa-apa minta maaf ulun. Mun kada reda kada kawa ai menurut Syekh Abdul Qadir Jilani, zikir itu dalam kitab Sirrul Asrar beliau, zikir itu dibagi 4 tingkatan. Pertama lisan, yang kedua kolbun, yang ketiga sirun, sir, zikir sir, yang keempat kofi namanya. Ada lagi jasidin yang kelima sebenarnya, yaitu akfaul kofi, yang tersembunyi dari tersembunyi. Nah ini menurut saya Abdul Qadir Jilani, dan ini kadada pernah digugat oleh ulama, arti digugat, kada disetujui ulama kadada, kitab sir ini kada diprotes oleh ulama kada. Selama sepanjang berapa ratus tahun, selama 700 tahun, kada pernah diprotes, malah dikembangkan. Nah, kita kembali kepada sir. Sir itu rahasia. Nang malaikat, setan kada tahu. Di situ langsung Allah menilainya. Apa? Salah satunya ini kita kembali kepada pelajaran ini, sama basar, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, itu muraqabah. Perasaan diri, kesadaran diri merasa diawasi, itulah termasuk zikir sir. Istilah Imam Al-Ghazali, sir itu berada di relung ujung daripada kalbun. Mun pian kada percaya kena buka kitab Ajaibul Qalbi lil Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Nah, jadi di dalam relung ini ibaratnya hati. Di dalam relung ujung hati itu ada namanya johirul batin. Johirnya batin kita namanya adalah asir rahasia. Mun pian kawa hari-hari pian merasa diawasi Allah, berarti pian sudah berzikir semesta alam. Kada buhurup, kada besok buhurup lah tuh. Buhurup kah kada Pak? Buhurup kah kada kah? Kada ada huruf lah. Suara apa kada lah? Ada kada. Masuk pian sudah pada zikir kada buhuruf bah suara. Perasaan pian diawasi oleh Allah. Jawab pian. Allah tuh sama bahasa. Berarti pian itu sudah memahami Allah itu lebih tinggi daripada orang awam kebanyakan. Kalau orang awam seolah-olah Allah tuh melihat kita ratan bergerak aja. Iyalah, bila bergerak ini melihat nang CCTV tuh. Mungkin bergerak itu melihat Mbah pian tutupi pakai karton kah awak pian mau pian bawa no atau payung. Nah ini CCTV pian tahu situ nah maling rajin masuk kan tutupinya pakai payung ataunya behelem. Iyalah melihat lagi CCTV lah muhanya kada melihat lagi. Orang awam itu memahami Allah tuh kadang-kadang seperti CCTV, paham pian lah awak ya, kalau paham lah orang ahlu tauhid memahami Allah lebih jauh daripada CCTV. Kada berhuruf, kada bersuara. Nah, kada berhuruf bersuara nang kayak apa? Nang berhuruf bersuara nih kan. Kayak ini masuk kena nih nah bagian kalam. Ulun bacakan pian. Kita teruskanlah kalam ululah contohlah. Mana tadi tuh? Nih bacakan. Nih yang ulun bahari jurun kada paham. Nah, ini di antara nang kada paham ulun. Kitab ini ulun baca Tuhfatul Murid tuh kitab dikarang oleh Syekh Nawawi juga menjelaskan lagi masalah-masalah ketauhidan. Tebal kitabnya tuh, lucut membacakan. Cuma di situ definisi-definisi banyak manukan sidin. Dibacain itu kada paham juga dulu tuh bahari tuh.
guru sudah membacakan nggak paham juga. Karena umur lah, karena umur kita dewasa bertambah-bertambah, oh lalu kita paham, dibuka-buka, astagfirullahaladzim, ini kan yang dimaksud sidin, nah kayak itu. Nah, di sini ini kada ada tertawaannya kita nih lah, minta maaf benar lu, nah lu katanya bisa tertawa. Kada bisa mengisahkan nang lucu-lucu, nah mun hendak mendengarkan kisah nang lucu-lucu, datangi penceramah nang lainnya pian. Mana teh tuh sampai kuda apa nih lain, oh, terbalik. Nah, wal kalamu, nah kalam, firman Allah ujar kita, huwa sifatun ajaliyah. Kalam itu sifat nang ke-13 nih, sifat nang ke-13 kalam. Kalam itu ajaliyah. Kalam ajaliyah. Amun di matannya hayatul ilmu kalamun. Sudah sampai situ aja, bis. Cuma nih yang ulun baca ini sarah sidin, sarah daripada kitab Aqidatul Awam. Sarah itu penjelasan. Kalam itu ujar sidin sifatnya ajaliyah. Ajaliyah itu artinya nang kayak ini. Allah tuh sudah berfirman, Pak, sebelum wahyu ada. Nah, apa tuh sebelum Nabi Muhammad SAW ada, sebelum kehidupannya ada, sudah Tuhan mengolahkan Al-Qur'an. Itu ajaliyah tuh. Nah, itu ajaliyah. Coba kita buktikan. Jasidin lah. Qaimatun bijatihi, yang sudah ada pada zat Allah Ta'ala. Ya'biru anha bin najmil maksusil musamma bil Qur'anil Karim. Itulah yang disebut dengan Al-Qur'anul Karim, yang Allah substansikan isinya sudah ada di dalam diri zat Allah Subhanahu wa taala. Wa bi kalamillahi ta'ala aidan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kalamallahu Musa takliman pakalamihi ta'ala laisa biharpin wala sautin. Karena itu Allah berfirman kepada Nabi Musa, ucapan Allah kepada Nabi Musa itu bila harpin wala sautin, kada bahuruf, kada bersuara. Lawan Nabi Muhammad pang, firman Allah itu kada bahuruf, kada bersuara. Eh kenapa jadi kayak itu? Amun bahuruf, bersuara, berarti Allah bisa pian tamsilkan, bisa pian taswirkan, pian bayangkan di kepala pian. Iyalah, contoh. Pian biar di sana Pak Ustadz Mikdan jadi imam. Pian tahu kadakah? Pian di luar masjid nah, mendengar bismillahirrahmanirrahim. Ustadz siapa tuh ya? Ustadz Mikdan jadi pian. Iyalah, tahu kalau pian. Kenapa ya? Karena pian kau mentam silakan dah. Iyalah. Nang lain pulang Ustadz Saiful jadi imam, rupanya Ustadz Mikdan di mana kah kada? Paksa Ustadz Saiful nang jadi imam. Bah, ni lain suara Ustadz Mikdan ini Ustadz anu nih Saiful nih tahu kalau pian. Lamun Allah Taala pun enggak itu kayak apa? Berarti sudah pian kau bayangkan Allah itu. Berarti kada berlaku laisa kamislihi sayun. Berarti kada berlaku lagi walam yakul lahu kufuan ahad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuan ahad, kada berlaku lagi. Allah kada ada bandingannya. Lalu lampian kau membayangkan berarti masih ada bandingannya lagi. Superman pian lihat kada di TV. Di TV Superman nih, film Superman bahari kita lagi halus. Di TV noh segogolonya kawanya. Tapi masih kita lihat, masih kita bayangkan kemampuan Superman. Biar kita, beh, lawan yang itu kalau lawan mangkat pesawat pang kawa lah, lalu ditampayakannya mangkat pesawat kereta api. Mun bumi pang jar kita runtuh, kira Superman ini mati gak ada kajar kita. Nah, ya lah terbayang-bayang kita aplikasi. Allah tidak bisa dibayangkan, bahkan suara Allah Subhanahu wa taala. Bahkan huruf. Karena itu sepakat para ulama Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad bigairi harfin, tanpa ada huruf dan suara. Nah, kayak apa adanya? Allah letakkan azaliyah Allah di min namanya pis sama id dunia, di langit dunia. Kemudian bagaimana? Jibril mengambil firman Allah itu dibawanya kepada Nabi Muhammad. Nah, dibawa kepada Nabi. Jibril kan kada tahu isinya. Kada tahu Jibril. Makanya diceritakan kalam Allah kepada Nabi Muhammad, kadang-kadang Nabi Muhammad pusing.
pingsan Sidin. Ada juga mendengar gemuruh lonceng, tit, pingsan Sidin. Nyala, gemer lebah, tit, lebah bunyi lebah aja. Ada tahan lagi pusing Sidin, pingsan Sidin. Di mana aja berada? Ratan di rumah kah? Di masjid kah Sidin? Di rumah sahabat kah Sidin? Bila pusing Sidin, apa sih pingsan Sidin? Karena sadar lagi, bangun Sidin, langsung Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Sidin. Jadi Sidin gitu hanya sekali mendengar tah. Jadi ketika beliau mengucapkan firman Allah, misalnya firman Allah itu surah misalnya Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kada tahu baca Muhammad apa yang dibaca Jibril? Ya Jibril. Ma qara'tu apa gerang nang ku baca? Iqra. Sudah hai. Apa jadi Nabi Muhammad nih? Tekilas blab. Dalam kejapan waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Selesai sampai 5 ayat saja. Baru Nabi pun baru sekali itu ketika beliau membacakan tuh baru sekali itu juga Sidin mendengarnya. Subhanallah. Ini yang dipadahkan bigoi harfin wala sautin. Bagaimana Musa takliman yang disebut di dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman wa kalamallahu Musa takliman. Mak bagaimana kalam Allah terhadap Nabi Musa? Kalam itu Nabi Musa pun tidak mendengar suara seperti kita mendengar suara. Nabi Musa juga tidak melihat apa itu zat Allah. Tapi tiba-tiba Musa mengerti atas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka jadi lah mungkin hendak dapat hidayah. Di hidayah Allah itu ada langsung, ada yang tidak langsung. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalam Allah yang langsung itu tidak ada huruf, tidak ada suara. Pian langsung mengerti. Bila pian langsung mengerti itu, iya toh. Itu salah satu ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kurang pengetahuan al-ilmu pijatillah wasam'u wal basar, tentang aplikasi ilmu sama dan basar. Lun tampayakan buku nih, lun padahkan pian ni Allah Ta'ala jerun. Belum pian berkata di otak, belum jalan lagi, otak pian belum jalan lagi, iyalah. Lun ulangi nah, coba rakam makan. Ni Allah Ta'ala jerun. Belum lagi di otak dan hati pian bepender, pian sudah memadakan apa? Lah, lain jir pian. Iyalah. Pinando kada pian Allah Ta'ala. Pinando pian. Ini hebatnya ilmu tauhid nih. Sudah pian belajar dari kecil pian memahami, sudah ulun ini kan teori aja sebenarnya nih. Nang ulun kesakan ulun pian ini teorinya aja nih. Tapi tanpa sadar kita kekanakan sampai dewasa. Yuk, siapa nang mengaku Tuhan? Adalah di Banjarin nang mengaku Tuhan, pian belum otak pian mengalir lagi. Pian sudah mengatakan tidak mungkin atau mustahil. Ini hebatnya ilmu tauhid menjelaskan tentang kisah pian yang sebenarnya dalam hidup. Tinggal tingkatannya aja lagi yang berbeda-beda. Nah, mudah-mudahan bagus banget. Ini pamungkas termasuk lah. Pamungkas. Kenapa? Karena ini kitabnya yang ini penjelasannya ulun pakai penjelasan Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, itu kisahnya nih. Nah, mungkin kada lazim lah. Tapi ulun ketuju menggabungkan kayak itu. Ulun ketuju menggabungkan kitab satu, kitab dua, guru ulun mana. Ini aja sih ini. Guru ulun tuh langka masuk. Kalau guru-guru nang lain dilarang Sidin membaca kitab. Kalau guru ulun tuh terlangka sedikit dikajal Sidin ulun. Ya panak pintar ikam kan nak bisa sebutingnya kitab. Baca itu harus dikajal sekali pertemuan tuh 4 buting 5 buting kitab dibacakan Sidin. Ulun kada mengerti kenapa. Pian cepat banget. Kada apa-apa aja Sidin. Aku mengenalkan lo nikam aja Sidin. Karena kita jisirin berpengetahuan itu bukan buku yang mengajari kita, itu bukan kitab jisirin. Kitab itu anu ja apa nih? Apa yalah? Ya lelampiasan aja tau teori aja yalah. Yang ianya jisirin ikam hidupnya kena. Ikam mengerti. Nabi Muhammad mengenalkan kita lawan para sahabat Allah Subhanahu wa Ta'ala
Maha Agung, Maha Suci. Menjelaskan nasirin Maha Agung itu nang kayak apa, Maha Suci itu sedemikian apa kada. Sahabat mengerti langsungnya, paham. Tinggal Nabi mengarahkan nang mana nang bujur, membatasi mana nang salah nang bujur, ya lah. Gitu aja Nabi. Sehingga suatu kali Nabi berkata, Allah tertawa melihat hambanya. Sahabat mengerti, ya kada nang tertawa nang kayak kita tertawa-tertawa tuh, Bang. Sahabat mengerti ya, adalah nang protes sahabat, kada. Nah, itu hebatnya Nabi mengajarkan. Jadi kita ini sudah diberi Tuhan ilmu, Pak. Ajali kita ini sudah. Nah, di mana tahu firman Tuhan buka dalam Quran surah Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kullaha itu kuliah, jar saya Dr. Jalani. Kuliah itu artinya umbung. Jadi kita ini sudah diberi Tuhan, dipasok Tuhan di awak kita ini ilmu nang tertinggi, yang derajat kita melebihi daripada malaikat. Nah, makanya kita nih kada boleh bersombong, bangku-angku kada boleh, merasa alim dari apa kada boleh. Karena teorinya hanya kita ini membaca aja, membongkar benar ya, mengulang kah? Padahal ada sudah pada diri pian tuh ilmu. Itulah yang diajarkan Allah kepada. Karena apa yang diajarkan Allah, dia kekal. Jika engkau tahu kemuliaan engkau, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, engkau ketahuilah ilmu yang engkau ketahui. Subhanallah. Nah, tadilah tanpa huruf dan tanpa suara. Ulun sedikit lagi lah. Umat, nah lah, waktu bilang asal sedikit banar. Bal bikalamin bikalam, bahkan dengan kalam qadimin, kalam yang qadim itu berarti tiada berpermulaan. Ayo pian. Karena kau membayangkan gelak, kau lah pian membayangkan jet nang tiada berpermulaan. Kada kau pian mengisahkan jet Allah tuh kada ada permulaan kidam, kau lah pian kisahkan, kada kau kala bingung pian mengisahkan. Tapi pian kau mengerti, pian kau kala mengerti. Mun kada mengerti berarti masih kekanakan lagi. Allah qadim, kau lah mengerti, mengerti. Jelaskan, Bang. Nah, kalau kau menjelaskan pian ya kala. Sama, jangankan kita ulama aja kalau kau menjelaskan. Ulama kan nang di anunya aja nih, nang di apa nih, nang di kikitarannya aja nih, nang menunjuk aja. Nah, bikalamin kadim, bahkan kalam Allah itu kadim, li awali lahu wala akhiru, yang diawalkan Allah dengan ucapannya, dengan ucapannya, dan tiada batas akhir sama sekali. Subhanallah. Lahu wa amma makna qaulu ta'ala wa kalamallahu Musa takliman aismahu kalamuhul qadim, itulah makna kalam Allah itu qadim, pada makna Allah berbicara kepada Musa, ya jma'u a'do'ihi min jami'il jihati wa kana Jibril ma'ahu palam yasma, bahkan Jibril membawa kalam itu pala yasma, jangankan tahu, sebelum tahu apa, mendengar aja Jibril kada tak kada kawa terhadap kalam Allah. Subhanallah. Jadi Jibril kada tahu juga kalam Allah. Kisahnya aja tahu Jibril ini, sakalnya kada tahu juga. Ya kalau nah, kitalah yang menjadi orang mengerti. Jibril itu meskipun hebat, tapi mulia pian pada Jibril. Mulia kita Adam ini daripada Jibril alaihissalam. Subhanallah. Jibril kada tahu isi Quran sidin, napa pian-pian ini nang tahu. Subhanallah. Itulah ilmu tauhid. Jadi kesimpulannya, dalami ilmu tauhid, bagian-bagian yang terakhir ini kita mendapatkan satu kesimpulan saja. Allah, kita ini harus posisi mukasyafah muraqabah. Harus bisa merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah aplikasi keyakinan iman kita bahwa Allah as-sama, Allah itu adalah al-basar, dan Allah itu adalah al-kalam. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan Allah memberi pengertian kepada kita, sehingga timbullah zikir sir kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa huruf dan tanpa suara. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahul muwafiq wa qomotorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.